Di episode kali ini, kita akan bikin video lucu dan keren pakai aplikasi yang lagi ngetrend saat ini. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Seperti yang tadi, kamu juga bisa kali ini sama aku, Hari Hobi. Nah, di episode kali ini, kita akan ngebahas dan bikin video lucu dan keren pakai salah satu aplikasi yang lagi ngetrend atau ngehit saat ini. Yaitu nama aplikasinya Biogo. Pastinya kalian semuanya akhir-akhir ini sering banget nonton video-video lucu yang kayak gini. Dan pastinya kalian semuanya penasaran gimana sih caranya bikin video kayak gitu. Nah, ketimbang bingung gimana bikinnya, yuk kita tonton sama-sama tutorialnya sampai habis ya guys. Nah, kalian semua ya pastikan untuk download aplikasi Biogo. Aplikasi ini gratis diunduh di Play Store. Nah, kalau kalian udah ngedownload aplikasi ini, tinggal aja buka aplikasi ini. Nah, aplikasi ini harus terkoneksi dengan internet karena kita harus mendownload bahan-bahannya. Nah, di sini ada beberapa kayak optionnya. Jadi kalian semuanya bisa bikin video bertemakan magical kayak gini. MV kayak gini, atau kalian semuanya pengen kasih surprise ke pacar kalian atau gebetan kalian atau bahkan ke mantan kalian video-video keren. Nah, itu bisa pakai mode yang love kayak gini. Nah, itu ada banyak sekali mode-modenya dan itu sebagian gratis. Nah, kalau udah gimana sih caranya bikin video yang kayak tadi itu graffiti itu? Nah, di sini ada street graffiti. Nah, jadi kalian semua ya download aja resources-nya. Nah, kenapa ini harus terkoneksi dengan internet? Karena kalian semua harus mendownload ini. Downloadnya nggak begitu besar sih, cuma 1 mega, 2 mega, 3 mega. Nah, kalau udah di sini ada tombol replace foto. Nah, replace foto untuk mengganti latar fotonya. Jadi kalian semuanya pas kalian ragu nih, waduh ini bagus apa enggak ya, itu kalian bisa lihat dulu previewnya di sini. Sekiranya bagus langsung download begitu. Nah, di sini untuk mereplace foto. Nah, di sini foto yang pengen kalian bikin gravitinya atau ditempelin ke video yang udah ada templatenya. Nah, ini bisa digedein, dikecilin, terserah kalian. Dan kebanyakan di sini bentuknya akan square. Kalau udah, tinggal aja pencet tombol centang ya di atas. Nah, kalau udah, ini akan di-preview sama aplikasinya. Nah, aplikasi ini gratis, tapi di bagian atasnya akan ada watermark atau logo dari aplikasi ini. Gak masalah sih, aplikasinya kecil juga dan logonya cuma kecil aja. Nah, kalau udah langsung aja pencet tombol make. Tunggu beberapa saat, dia akan langsung membuat video itu. Dan video ini otomatis langsung ke-save ke galeri kalian. Atau kalian semuanya kalau pengen langsung share ke media sosial, itu bisa aja pakai yang ada di bawah ini. Untuk Facebook, WhatsApp, dan other ini bisa kalian ke Instagram, ke Twitter, dan mana aja yang kalian pengen. Nah, gimana ini guys? Cukup mudah kan bikin video lucu dan keren kayak gini. Nah, ini ada video hasilnya. Nah, gimana ini guys? Gampang banget kan bikin video lucu dan keren kayak tadi? Nah, kalian semuanya bisa langsung share video itu, entah itu di Twitter, Facebook atau di Instagram. Dan pastinya kalian semuanya bisa pamerin ke teman-teman kalian semua video-video buatan kalian. Terima kasih buat kalian semua yang udah like, komen, dan share video-video dari channel Kamu Juga Bisa ini. Buat kalian semua yang gak pengen ketinggalan video-video keren kita lainnya, untuk pencet tombol subscribe dan tombol bell yang ada di sampingnya. Terus bersemangat dan terus berkreasi. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Buat kalian semua yang pengen nonton video-video keren kita lainnya, pencet aja tombol yang ada di samping ini.
Atau buat kalian semua yang pengen subscribe, pencet aja tombol yang ada di atas.